finalisasi Raperda tentang penyertaan modal Kota Semarang ke BPD. Nah, tadi hasil pembicaraan kita artinya struktur Raperda itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, setidaknya memenuhi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang tata cara pembentukan Raperda. Nah, kemudian masuk ke substansi, nampaknya ini nanti pemerintah Kota Semarang tahun 2019 ini itu nanti akan menyertakan modal ke BPD.